Chelsea. Thank you, Bunda. Di luar. Sama-sama, sayang. KD sukses dibuat iri, Asril bagikan momen bahagia begini hingga begini dengan Asanti. Kehidupan keluarga Anang dan KD memang selalu menarik untuk dibahas, apalagi baru-baru ini putra-putri mereka merayakan ulang tahunnya. Walau KD telah berkeluarga dengan Raul Lemos, begitupun Anang berkeluarga dengan Asanti. Namun, hal itu tentunya banyak membuat netter tertarik. Baru-baru ini, Aurel berulang tahun tepatnya pada tanggal 10 Juli 2020. Sebelumnya, adiknya pun ulang tahun, yakni pada 27 Juni lalu. Yang menjadikan ulta mereka menarik adalah karena KD sebagai orang tua, ibu kandung dari mereka seakan tak peduli dengan ulta kedua buah hatinya tersebut. Malah, ia dengan sengaja membagikan keharmonisan dengan putra dan putrinya hasil pernikahannya dengan Raul Lemos. Tak ada ucapan, apalagi kado. Ya, sungguh ironis banget. Kali ini, Asril sukses membuat iri KD. Asril membagikan momen bersama Asanti. Asril membagikan saat-saat di atas mobil mengantarkan sang bunda. Sesuai banget bukan? Sesampainya rumah, Asril pun kembali membagikan momen bermanja ria dimasakin steak oleh Asanti. Hari ini dimasakin bunda, guys. Kata Asril, spesial banget ini dagingnya. Lanjut Asril, kalau bunda yang masak enak banget, mantap. Travel steak, saut Asanti. Hari ini dimasakin bunda, guys. Au, udah jadi, guys. Gokil sih, thank you ya bun. Sama-sama sayang, saut Asanti. Perlakuan harmonis dan saling menghargai antara putra dan ibu sambungnya itu sungguh membuat iri. Tentunya hal ini juga berlaku bagi KD yang tak mempedulikan, kurang peduli terhadap putranya maupun putrinya hasil pernikahannya dengan ya Anang Hermansa. Hal ini terbukti ketika Aurel dan Asril ulang tahun, tak ada ucapan apalagi kado dari sang Mimi. Jadi romantisme kehidupan ini tentunya membuat KD sendiri berpikir dua kali. Ternyata dia membiarkan putra dan putrinya bersama ibu sambung yang luar biasa sehingga mendapatkan kasih sayang sebagai ibu. Walaupun ada yang berpendapat, sempat ada yang berpendapat bahwa Asanti telah mengambil alih sebagai ibu. Ya, memang harusnya seperti itu karena ibunya sendiri kurang peduli atas kedua buah hatinya tersebut. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian, guys, terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.